Jadi awalnya itu kalau aku ya dulu itu aku emang belajar musik, belajar tepatnya belajar drum tuh udah lama, udah dari SD belajar drum. Terus habis itu masuk SMP itu aku masuk marching band itu cuma 2 minggu. Terus habis itu aku keluar, dan pas keluar itu aku benci banget sama marching band sampai kuliah. Itu aku benci banget. Kenapa? Karena waktu itu marching band terus ada pelatihnya itu inisialnya G, pelatihnya itu di tempatku dia itu ngajarnya itu kasar banget. Jadi sampai ngolok-ngolokin apa pemain-pemainnya itu. Emang kalau pelatih zaman dulu itu katanya sih, kalau katanya, tapi kalau kalau sekarang katanya udah enggak. Kalau zaman dulu itu katanya emang cenderung kayak gitu, agak kasar-kasar, terutama pelatih-pelatih yang drum band. Aku tuh dulu nggak ikut marching band tapi drum band. Nah itu benci, terus akhirnya jadi anak band. Terus sampai masuk kuliah, aku pengen kuliah di ISI dulu tuh, tapi nggak boleh sama orang tuaku. Jadi akhirnya aku milih kuliah di UGM, yang penting deket sama ISI. Tujuannya apa? Tujuannya ntar aku kalau kuliah di UGM, aku ikut UKM-UKM musik yang ada di UGM. Aku belajar musik di sana, cari kenalan anak-anak ISI, belajar sama anak ISI, dan tahun depan aku masuk ISI. Gitu, rencananya emang gitu. Nah, habis itu ketika aku udah masuk di UGM, yang pertama kali aku masuk UKM itu orkestra, bukan marching band, karena aku masih benci banget sama marching band waktu itu. Nah, aku di situ terus kenal sama seniornya orkestra, itu namanya Mas Icrut, sama satunya panggilannya Mas Tukul. Mas Tukul, nah itu dia sekarang juga sebagai pelatih marching band. Tapi kalau di orkestranya UGM itu dia itu dulu main tiup di situ, main tiup. Nah waktu itu tuh aku lihat Mas Icrut tuh dia main apa, main snare dilempar-lempar gitu. Terus main pad ya, pad drum dilempar-lempar, mas Tukul juga gitu. Nah aku pengen, mas aku minta tolong dong diajarin itu gitu. Terus diajarin, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu ikut marching band gitu, ikut marching band UGM. Ah, enggak, aku ikut marching band dulu gini-gini ya, tak ceritain semuanya. Jadi di marching band itu galak gini, nggak enak gitu. Terus akhirnya dikasih tahu, oh itu cara ngelatihnya zaman dulu, kalau zaman sekarang enggak, kalau sekarang masih kayak dulu ntar bilang aja ke aku. Dia bilang gitu. Terus akhirnya aku diarahin situ, dikenalin sama teman-teman marching band, terus diajak ke marching band UGM untuk daftar, ditemenin sama temennya Mas Icrut itu. Nah, terus habis itu daftar terus ikut marching band itu. Jadi kalau awalnya marching band, sebenarnya awalnya itu aku benci marching band. Nah karena aku ikut marching band, ternyata yang diomongin Mas Icrut itu benar. Di situ tuh udah pelatihnya udah nggak galak-galak kayak dulu tuh nggak. Berjalan di marching band UGM, terus habis itu kan masuk ke ISI. Kenapa masuk ISI? Emang tujuanku tuh masuk ISI. Nah setelah aku tuh dulu masuk ISI, di ISI juga waktu itu ospeknya Casper itu kan juga lumayan, ini lumayan padet tuh jadwal itunya, jadwal apa ospeknya itu sampai 3 bulan waktu itu. Kalau sekarang kan mungkin beberapa waktu aja, kalau dulu sampai 3 bulan itu. Nah terus akhirnya aku keluar dari marching band UGM itu, enggak karena apa ya, enggak cukup ada waktu, enggak cukup ada waktu. Setelah keluar 2 bulan aku ditelepon lah sama yang namanya Pak Fataji. Itu dosenku, desain perkusi. Nah terus habis itu disuruhlah aku sama Pak Fataji suruh balik lagi ke MB UGM, karena di beliau dosenku, ya udah aku balik ke MB UGM dan di situ sampai lomba, sampai GPMB. Nah ternyata ketika pas proses itu baru benar-benar proses yang bisa membuatku tuh jadi jatuh cinta sama marching band, karena prosesnya.
di situ aku diajarin gimana caranya apa jadi seorang yang dipimpin di situ gimana. Habis itu kan aku di apa disuruh megang juga, suruh megang di situ aku juga diajarin untuk gimana caranya memimpin, nah gitu di Marsing dan UGM. Jadi di situ sebenarnya aku dapat banyak karena ketika pas proses di ISI juga, ketika proses di Marsing Band, aku mendapatkan hal-hal yang berbeda di situ, hal-hal yang berbeda. Makanya aku tetap mau untuk berproses di Marsing Band sama UGM itu. Yang aku rasain itu yang di orkestrasi ini tuh, aku pikir kurang terlalu detail, sedetail Marsing Band, nah, gitu. Jadi ketika aku kok ikut orkestra, kenapa? Karena ya itu udah dua hal yang berbeda gitu. Kalau di orkestra kan dia cenderung baca, ya. Kalau di marching band cenderung menghafal. Jadi kan hal yang berbeda. Jadi karena hal yang berbeda itu aja, aku ikut di orkestra. Tapi sebenarnya itu terjadi di Indonesia aja. Tapi kalau di luar negeri pun itu nggak. Sebenarnya nggak terlalu berbeda dari segi teknik, dari segi ini tuh nggak terlalu berbeda. Tapi kalau di Indonesia itu beberapa marching band itu masih membedakan itu. Kalau di orkestra dia harus lebih rileks, tapi kalau di marching band dia harus apa lebih ini, nah gitu. Tapi sebenarnya itu harusnya sama aja. Nah kalau di orkestra itu dia kurang detailnya, kayak semisal kayak penggarapan. Jadi semisal kalau ada acciaccatura itu, nah itu kan acciaccatura itu nggak penting, yang penting tanya gitu. Tapi kalau di marching band nggak, harus detail, itu harus kayak gitu benar yang gitu. Nah itu yang kelemahannya yang di orkestra. Tapi ada juga kelemahannya di marching band yang nggak ada di yang apa yang itu termasuk kelebihannya di orkestra. Contohnya kayak semisal di orkestra itu dia lebih yang aku rasain itu karena kan dia garap musiknya kan dalam waktu yang singkat dan dia harus bagus, itu benar-benar ngandelin interpretasi dan segala macam. Nah kalau di marching band untuk pencapaian ke situ kan dia perlu latihan yang panjang, jadi masih ada waktu gitu. Tapi kalau di orkestra tuh nggak ada waktu untuk kesitunya, jadi harus benar-benar cepat, ini harus benar-benar peka gitu, harus cepat. Di marching band kan dia kan nggak ini ya, dia emang ada musik, ada tari, ada kore apa, ada seni rupa juga, ya ada visual, ya emang kita bergeraknya di sepertinya di apa di seni kayak gitu ya. Nah kenapa kok dia mereka itu tertarik untuk terus ada marching band itu karena di marching band itu di situ dia ada pendidikan yang menghasilkan fakta yang ada rata-rata orang yang ikut marching band itu nanti ketika dia pas lulus dia bisa di situ bisa menjadi tokoh atau orang yang punya jiwa leadership. Itu leadership karena di marching band dia diajarin ketika gimana caranya jadi orang itu ketika pas dipimpin atau memimpin. Jadi dalam hal pendidikan TK, SD sama SMP sama SMA itu pasti nangkepnya dia masih beda. Tapi kalau dia orang apa anaknya itu masih tingkat TK terus diajarin tentang hal-hal yang baik itu nanti dia kedepannya waktu pas udah masa-masa SD, SMP, SMA itu dia punya memori hal-hal yang baik gitu. TK kan dia kan membentuk pola pikir yang pertama kali gitu. Contohnya kayak ini, kayak masalah kedisiplinan. Jadi kita latihannya jam sekian gitu. Jadi mereka dituntut, oh jam sekian nanti aku punya tanggung jawab untuk latihan. Nah akhirnya muncul masalah disiplin, masalah tanggung jawab. Nah kayak gitu. Terus gimana caranya menyikapi ketika orang depan itu ketika bicara kita harus diem kayak gitu. Ketika nanti kita sebagai orang depan kita harus berbuat apa. Nah gitu di marching band diajarin ke situ.
kenapa kok dia cenderung aransemen, kadang-kadang itu karena order juga. Jadi yang order tuh bisa aja band directornya, bisa bisa aja orang yang apa pengurusnya, nah gitu, nggak perlu tuh. Kayak kayak contohnya temanya pengen petani misal. Jadi kalau petani petani nanti lagunya mungkin ada gundul-gundul pacul, mungkin ada apa kayak gitu. Tapi juga ada juga yang arranger-arranger itu yang mengarahkan untuk oh kalau suasana kayak gini cocoknya ini udah ada kok lagunya ini gitu, udah ada kok gini. Nah, gitu. Jadi mereka kalau yang aku rasain sih kayaknya ngambil ini ngambil cepetnya aja. Jadi kalau yang pengennya suasananya kayak gini itu cocoknya lagunya ini, cocoknya lagunya ini. Tapi kalau apa sekarang sudah mulai ada pencipta-pencipta untuk karya-karya marching band itu udah mulai ada. Kalau dulu kan kebanyakan kan kalau khususnya Indonesia ya, Indonesia itu kan aransemen. Kalau sekarang kan mulai ada. Nggak ada kalau musik, kalau lagu untuk standar itu nggak ada. Adanya konten standar bahan standar. Jadi maksudnya bahan penilaian. Jadi kalau di marching band itu contohnya harus ada namanya kontras, hal yang kontras. Jadi semisal dari piano nah kayak gitu tuh ada kayak gitu. Terus ada lagi kayak box penilaian. Contohnya kalau di perkusi itu dia ada, kalau mau masuk ke box A itu dia harus ada flam, ada cheese, ada drop, ada nah kayak gitu gitu. Nanti kalau dia nggak ada itunya, jadi nanti masukin di box B. Jadi kalau dalam ekosistem marching band itu kan kalau yang besar ya, yang besar di Indonesia itu untuk kasus perlombaan itu kan ada GPMB sama ada IDCC. Nah, kalau unit-unit marching band itu jelas di situ dia sebagai pesertanya. Peserta di situ. Tapi kan karena dia sebagai peserta, dia kan pasti kan butuh pencapaian yang bagus. Caranya pencapaian yang bagus itu kan enggak cuma main musiknya bagus, main koreonya bagus, main artnya bagus tuh enggak. Tapi di situ harus ada struktur semisal kayak alat-alatnya dia harus bagus gitu. Meskipun pemainnya bagus, tapi kalau alatnya jelek kan juga hasilnya pun juga jelek gitu. Nah, karena dia butuh alat, makanya di situ ada distributor alat. Gitu. Alatnya bagus, tapi pemainnya nggak bagus. Makanya kita butuh pelatih yang bagus. Nah, makanya kita nyari orang-orang yang benar-benar bagus di situ. Nah, jadi ekosistemnya di situ. Pertukaran-pertukaran di situ. Nanti belum apa? Ada lagi yang kayak penjualan masalah kostum. Nanti ada lagi IO. Itu juga ada IO, tapi dia IO-nya cenderung kayak intern gitu, menawarkan untuk yang intern. Misal kalau universitas-universitas itu mungkin nanti diaungi sama senior-seniornya gitu, tapi kan di situ kan juga dibayar juga. Kalau di PDBI itu mulai itu membuat kurikulum, jadi ada kepelatihan di PDI. Nah, ini yang lagi kita kerjakan itu asosiasi dia ntar bergerak untuk mengkurikulumkan pelatih-pelatih itu sertifikasi di situ yang lagi kita kerjakan. Tapi untuk pelatih-pelatih yang dia memang bukan akademis. Kalau yang akademis kan dia kan
udah ngerti apa tentang teori-teori musik dan segala macem kayak gitu-gitu. Nah ini nanti ada juga yang untuk ini orang-orang yang bukan akademis kayak gitu. Kalau di PDBI itu sudah ada, tapi itu untuk drum band. Tapi kalau yang untuk drum corps-nya itu mungkin untuk kalangan tertentu mungkin itu udah cocok sih mungkin kurikulumnya. Tapi kalau untuk kalangan-kalangan untuk orang-orang akademisi mungkin masih masih perlu dipertanyakan dan perlu diperbaiki. Aku pikir banyak sebenarnya kalau di marching band, bahkan kita bisa jualan baju itu dengan marching band gitu, dengan jualan baju alat-alat gitu untuk peluangan. Kalau untuk yang pelatih-pelatihnya ya sekarang juga terbukti banyak gitu, banyak bukan orang seni pun dia bisa jadi pelatih. Nah gitu, apalagi orang seni harusnya bisa, harusnya yang orang-orang akademis itu harusnya bisa. Yang jelas orang marching band dia butuh orang yang ngerti marching band gitu. Kalau orang akademis itu nggak semuanya ngerti marching band. Kalau dia ngerti marching band pasti dibutuhkan di marching band. Ya macam-macam dia bisa jadi, kalau dia bisa jahit yaitu bisa jadi penjahit baju-baju marching band. Tapi yang jelas dia harus tahu marching band. Kenapa? Karena marching band dia kan ada gerakan gini, ada gerakan gini. Nanti kalau jahitannya dia di sini nggak pas kan juga nggak ini. Jadi dia harus juga ngerti marching band. Terus dia bisa jualan baju. Ini kan jualan baju yang apa? Gambar-gambar marching band. Dia juga pelatih itu jelas. Arranger itu jelas, arranger. Bahkan dia juga bisa jadi organisasi yang semisal kita mau lomba di sini tuh. Nah, jadi dia bikin organisasi atau IO itu yang nanti menawarkan marching band itu juga bisa. Terus distributor apa? Alat itu juga bisa, penjualan alat-alat. Bahkan kita juga bisa jadi sales di apa, cuma sales saja loh, bukan distributor ya, sales. Jadi kan ada banyak tuh distributor, kita bisa main di situ gitu, macam-macam. Jadi di situ itu ada regenerasi, itu masalahnya di regenerasi. Nah kalau di DCI itu kan ada, kalau Blue Devil ya, dia ada Blue Devil A, ada Blue Devil B. Kenapa dia bisa bagus di A? Karena dia harus, kalau dia biar bisa masuk di A, dia itu harus ikut Blue Devil B itu selama dua kali, dua periode. Nah dua periode itu udah menghabiskan waktu banyak kayak gitu. Bahkan yang 5 tahun aja belum belum tentu bisa masuk di A. Nah gitu, dan itu juga ada batasan umur maksimalnya 22. Nah kalau di sini, sistemnya di sini dia regenerasinya itu masih kurang. Yang bagus itu PKT itu lumayan bagus PKT. Kalau di apa, di Duri itu dulu juga pernah ada A ada B kayak gitu. Dulu kalau PKT itu udah lumayan bagus kayak gitu. Nah tapi kalau yang di tempat-tempat yang lain itu setahun habis itu sudah. Setahun habis itu udah, itu setahun itu masih belum bagus setahun, tapi kalau 5 tahun mungkin. Ya itu tadi sebenarnya regenerasi itu, sedangkan masing pin itu dia butuh uang, butuh dana untuk regenerasi berikutnya. Kalau secara lomba itu mungkin masalah ininya, sistem penilaiannya, akuratnya perlombaan itu sama EDCC itu. Kita kan protokolnya kan DCI. Nah terus ini kan ada EDCC, dia juga ngambil dari jurinya dari sini juga, tapi kan nggak semuanya. Kalau sekarang yang EDCC ini lagi datang ke tempat-tempat ini, ke Jogja, datang ke Bandung, ke kemana-mana itu untuk mengambil kebutuhan mereka itu apa, kebutuhannya mereka itu apa. Jadi selalu diperbaiki.